Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani, semangat pagi. Hari ini kita akan melakukan penyemprotan saka dengan dosis 75 cc ditambahkan dopstar dosis 75 cc atau 3 tutup per tangki 20 liter untuk lahan pertanaman padi kami varietas IR64 yang saat ini genap berusia 35 HST. Oke Rian, masing-masing 3 tutup. Tujuan aplikasi ini untuk lebih menyeragamkan kualitas serta kuantitas dari anakan padi yang sudah terbentuk. Tadi pagi saya sudah mencoba hitung-hitungan di pinggir dan di tengah beberapa. Bisa dirata-ratakan jumlah anakan antara 37 sampai 40 per rumpunnya. Namun masih ada anakan yang agak kecil dan ada yang sudah besar. Sehingga dengan aplikasi Dopstar dan Saka ini diharapkan nanti batang anakan padi itu lebih seragam, sehingga nanti pada waktu pembungaan atau keluarnya malai itu lebih cenderung bersamaan atau berbarengan. Tujuan lain dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan persentase jumlah anakan produktif, karena produktivitas dari anakan padi itu tergantung dari besaran, panjang ruas, serta keseragaman daripada performan dari anakan-anakan padi. Mengingat saya pribadi juga baru kali ini pengalaman nanam padi sendiri di lahan sendiri, jadi tidak begitu paham dengan karakter varietas padi. Tapi kalau untuk IR64 ini memang cenderung pendek, dan kemudian kemarin saya lihat di suaminya Vila itu cenderung malainya pendek-pendek. Karena itu memang mau tidak mau harus berharap dari kuantiti jumlah anakan. Kalau untuk Ciherang itu dengan jumlah anakan 30 saja, bila 90% anakannya produktif sudah mencapai angka 9,5 sampai 10 ton. Tapi kalau IR64 saya juga belum paham,